Inilah empat pertanyaan di Padang Mahsyar. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bahwa kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal, yaitu 1. Umur, untuk apa dia dihabiskan? 2. Ilmu, jauh mana dia amalkan ilmunya tersebut? 3. Harta, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? 4. Tubuh, untuk apa tubuh dimanfaatkan?